Ada apa? Saya telah dizalimi, Pak. Maksud kamu, kamu dianiaya atau mau dibunuh gitu? Ini lebih menyakitkan, Pak, daripada ingin dibunuh, Pak. Coba kamu terangkan pada Bapak, maksudnya apa? Ayo, cepat. Itu, Pak, Arthur, Pak. Kenapa, Arthur? Dia mengunggah foto saya dan dia merusak wajah saya, Pak. Dia mengunggah di Instagram dan sosial media dia, Pak. Merusak wajah kamu? Kayaknya Bapak lihat, wajah kamu nggak ada perubahan, tetap cantik. Apa yang aku rusak maksudnya? Dia mengedit foto saya sejelek rupa dan dia menguploadnya ke sosial medianya, Pak. Oh, begitu maksudnya. Terus maunya kamu Bapak apa kan? Saya maunya lapor. Melaporkan ke polisi dan di penjara di Nusa Kambangan, Pak. Masa sampai jauh itu sih, nak? Habis Pak, saya sudah dipermalukan, Pak. Oh, begitu. Ya sudah, nanti akan Bapak panggil Arthurnya. Kita selesaikan secara damai ya. Balik dah. Nah, itu Arthur tuh. Tuh, kamu sini tuh. Tidur, sini. Sini kamu. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Bapak mau nanya sama kamu. Betul nggak kamu sudah mempublish wajahnya Indah di sosmed? Secara tidak baik bagaimana, Pak? Udah, jujur aja. Kita berpuasa. Lagian, dia duluan, Pak, yang nuduh saya. Nuduh apa? Nuduh saya puasa setengah hari. Tukang godain orang terawih. Benar nggak? Kamu nuduh dia seperti itu? Dan kamu benar suka godain orang suka terawih? Enggak kok, Pak. Saya berani sumpah, Pak. Habisnya, Pak, dia nuduh saya kan nuduh pengertian, padahal mah saya enggak, Pak. Benar kamu nuduh gitu? Iya, Pak. Ya udah, pokoknya sekarang ini kan bulan puasa. Jauhkan diri kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Mengenai sosmed yang kalian lakukan, itu sudah baik. Sosmed itu fungsinya untuk menyebarkan informasi dan mencari informasi, bukan untuk menjelek-jelekan teman. Di bulan puasa ini, yang patut kita jaga bukan hanya mulut, tapi jari-jari kita, hati-hati kita juga mesti kita jaga. Agar puasa yang kita lakukan pada tahun ini mendapatkan nilai sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Paham. Sudah, kalian saling memaafkan.